Pemirsa, tiga orang tewas akibat mobil yang ditumpangi menabrak truk trailer di Jalan Tol Solo Semarang Boyolali Jawa Tengah. Pengemudi mobil diduga mengantuk. Bagian depan mobil mewah nyaris tak berbentuk usai menabrak bagian belakang truk trailer yang melaju di depannya di Jalan Tol Solo Semarang kilometer 490 di Desa Trayu Boyolali Jawa Tengah. Tragis, tiga penumpang mobil mewah ini tewas di lokasi kejadian. Kejadian berawal saat mobil yang dikemudikan Jeffrey, warga Klaten, melaju kencang dari arah Semarang menuju Solo. Diduga pengemudi mengantuk hingga mobil oleng ke kiri dan menabrak truk trailer di depannya. Kejadian laka lantas tersebut melibatkan kendaraan Alphard yang menabrak bagian belakang dari truk, ya, dari kendaraan truk yang melaju di depannya. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews, melaporkan.